Hai semuanya, balik lagi dengan kita di sini bersama dengan Teguh Sugianto dan istri tercinta si Duo Bucin. Hei, balik lagi kita. Di video kali ini kita bakal sedikit mengasah otak cilok kita, Yang. Apakah Yang sudah siap? Siap dikit. Biasanya kalau di Minecraft itu find the button, Yang. Tapi kali ini berbeda. Berbeda apanya? Itu dia, find the sheep. Jadi yang kita cari adalah seekor domba. Wow. Kongi. Ada semacam kayak pasal-pasalnya. Jadi kita harus bekerja sama, Yang, untuk mencari domba yang hilang, oke? Okay? Oke. Let's go, Yang. Mulai. Kok gak bisa dimulai, Yang? Aku udah pencet-pencet. Mulai sekarang. Emang mau tahun depan? Oh, ya udah sekarang. Ya udah, ini gimana, Yang? Kok gak bisa di-start, Yang? Mapnya ngebug, ah? Nggak tahu, coba aja. Gak bisa, udah aku klik. Eh? Maju aja kali, majuin. Coba, Yang. Oh, wow, baru iya. Mulai. Oke. Okay. Wow, very easy katanya ini. Very easy. Di sini ada semacam tanda tanya yang mana ini bakal ngebantu kita. Langsung aja lah ya. A stone button can sometimes blend into the background. Berarti ada tombol batu yang terkadang menyatu dengan batu, Yang. Kita harus cari di bagian batu-batu. Sini, Yang. Oke, kita bakal cari ya, Yang, ya. Masuk ke dalam sini. Iyalah, cari tombol batu, Yang, oke? Oh, ada jeruji. Ada jeruji. Ya, ada penjara itu, Yang. Kalau ke sebelah sini, apakah ada tombol batu? Mending soy kah, Yang? Iya, mau mending soy. Aku udah nemuin botol. Kok botol? Tombolnya udah ketemuin, Yang. Oke, aku hampir mati, Yang. Udah buka jerujinya. Wow, dombanya di sini. Lagi di penjara, bukan lagi ngumpet. Dia lagi di penjara. Ya udah, Yang, ambil, Yang. Gak bisa diambil. Maju, harus maju dia. Harus nah. Okay. Au. Oh, kok kita ada di bawah air? Iya, kita berada di sebuah kayak rakit begitu ya. Baca ininya dulu, Yang. Iya. Apa isinya, Yang? Groundnut can be really annoying. You should get rid of them. Oke. Okay. Groundnut, mana groundnutnya? Oh, itu mereka ada di bawah dua lagi. Groundnut tuh apa sih? Itu zombie bawah air. Tuh. Zombie bawah air. Oh, ini dombanya ada di sini, Yang. Cuman kayaknya kita gak bisa pergi ke sini begitu ya kan? Coba aku lihat. Gak bisa, kita terlalu tinggi, Yang. Mana gak ada. Itu di ujung ada yang jongkok. Nah, ada enggak? Oh, iya, ada hijau-hijaunya dikit. Berarti kita harus ke bawah mencari sesuatu. Barangkali di sini ada mungkin bisa menghancurkan batu itu, Yang. Ya udah, Yang aja yang ke bawah. Oh no. Oh no. Yang, aku ngeliat dari sebuah barrel, Yang. Sana, Yang. Sana, udah ambil, aku usirin ininya. Udah, sabar. Aku ngeheal dulu, Yang. Ayang balik. Ayang butuh nafas. Iya, bentar. Ini udah balik. Oke. Okay. Ayang, aku mending soy. Aman gak, Yang? Agak ini katanya aman. Bisa ngancurin iron trapdoor. Oh, ini iron trapdoor. Oke, okay. Aku bakal pakai di sini. Apa yang terjadi, wow. Yang? Kayak ada ombak gitu. Ada ombak yang sangat gede barusan ya. Terus? Wow, pintunya udah kebuka, Yang. Oh iya, pintunya udah kebuka. Jadi kita bisa langsung untuk berjumpa dengan si domba ijo. Mantap. Level 3. Baca dulu. Oh, kita berada di gurun pasir. If only there was a way to break the cactus. Kaktus. Jadi kita harus cari cara buat ngancurin si kaktus ini, Yang. Caranya? Gak tahu. Coba cari dulu. Oh, itu dombanya, Yang. Ini dombanya nih. Dombanya lagi terkurung. Wah, di bawah dombanya. Okay. Kita bakal cari dulu sesuatu alat mungkin. Oh, Yang. Aku menemukan sebuah kapak kayu. Nih. Terus?
Itu kayaknya buat ngancurin kaktus-kaktus deh. Emang. Yaudah Ayang deh yang ngancurin kayu dah. Eh kok kayu? Kaktusnya dah, hancurin deh Yang. Oke. Kayaknya ada sebuah jalan untuk pergi menuju ke bawah. Oh kosong? Enggak, ini cobain yang terakhir ya. Lah? Lah kok kosong? Coba what happened? Yang gak ada lagi terbuka. Kaktusnya udah? Belum terbuka ininya. Berarti masih ada lagi. Oh, sini yang. Ayang lihat gak? Ada sebuah tombol batu. Tombol batu. Itu tuh. Coba yang pencet sana. Udah aku pencet. Apakah mungkin pintu ini terbuka? Yes, pintu ini terbuka ya. Terbuka yang. Let's okay. Go. Mantap. Level 4. Au. Ih, kembang apinya loh. Wah, ini kita berada di hutan belantara. Apa ijo-ijo gini ininya? Oh, kita keracunan yang ini yang bikin keracunan ijo-ijo ya ini. Emang. Iya, kalau aku di sini kita keracunan yang. Coba baca dulu petunjuknya. Ya udah. The mushroom look poisonous. Apa poisonous? Beracun ya. There. Kita harus menghancurkan. A way to break it. Kita harus menghancurkan si jamur ini, jamur Mario nih. Ini, yang cuma satu ini. Iya, tapi kita gak tahu caranya gimana cara ngancurin begitu kan. Caranya gimana dong? Mungkinkah kita harus naik-naik ke sebelah sini? Oh, iya. Aku mendapatkan sebuah tongkat kayu. Terus? Yang mana tongkat kayu ini katanya bisa menghancurkan jamur merah yang. Ya udah hancurin ini. Oke, udah aku hancurin terus. Terus apa yang terjadi? Bentar. Dombanya nggak kelihatan ya dari tadi ya? Dombanya di mana? Gak tahu, dombanya di mana? Dombanya di atas pohon yang, cuman aku nggak bisa kesono. Mana sih? Ini dombanya ini nih. Yang. Apa? Ini ada putih-putih tuh yang di sana. Putih-putih kuntilanak. Enggak, maksudnya putih-putih apa? Lihat deh sama Ayang. Mana sih? Oh, bone meal. Oke. Bone meal bisa dipakai di oak sapling. Oak sapling yang tadi, yang ini yang. Mana? Ini. Kita bakal menumbuhkan pohon ini. Oh, ongin. Naik. Ya, kayaknya kita harus naik menjemput si domba ijo. Aku nggak bisa naik. Dari sini. Yang pilih jalan kiri, jangan yang kanan atau yang tengah, jangan. Yang paling kiri. Terus kemana? Terus, maka kita akan berjumpa dengan si domba. Ya udah, yang aja yang jemput. Aku okay. Gak bisa naik. Udah. Wow. Level 5. Wah, ini lebih damai sih, lebih sejuk-sejuk begitu ya kan? Under a tree, a button might be. Ada sebuah tombol berarti ya? Di bawah pohon. Di bawah pohon. Pohon yang mana? Ya, di antara tiga ini pastinya. Apa di bawah salju? Gak tahu juga ya. Di bawah pohon guys. Gak bisa, udah aku klik-klik saljunya. Aku juga. Emang di sini ada yang namanya powder snow? Gak ada deh kayaknya ini mah. Di bawah, oh jangan-jangan di sini nih. Bentar. Biasanya suka diumpet-umpetin begitu kan, mirip-mirip. Nah kan bener yang. Mana? Ini, tuh. Oh ini aku yang pencet. Ya udah, pencet. Nice. Terus? 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 Dapat apa kah, Yang? Gak ada. Gak dapat apa-apa. Coba di inventory, Ayang. Gak ada. Inventory-ku kosong. What? Terus kita harus gimana ini? Gak tahu. Inventory-ku kosong. Gak dapat apa-apa. Oh! Yang, sebelah sini, Yang. Ada sebuah kapak emas. Tuh. Itu dia kapak ambil, emas. Ambil, Yang. Kapak emas seruput. Kapak ini digunakan untuk menghancurkan kayu yang udah membusuk. Yang busuk? Yang beda sendiri tadi kali. Yang mana yang beda?
ini beda sendiri tuh batangnya. Oh ini? Uh-uh. Oh iya, ini kayak udah dicukur gitu ya? Ya coba. Wow, 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 wow. Wow, pohonnya ambruk. Pohonnya ambruk. Wow. Jadi kita harus naik. Ya, kita harus naik sini. Kemudian kayaknya pindah ke sini. Nah. Aku gak bisa naik-naik. Ya udah, ayang aja sono. Ya udah, aku aja dah. Let's go ke sebelah sini, kita ambil. Kita bakal berjumpa. Ini kemana lagi, kocak? Jemput domba. Muter-muter, yang. Bentar ya, yang ya. Hmm. Domba. Nah, oke. Level 6 sekarang. Wow, di mana kita, yang? Di sebuah rumah. Apa itu, yang? There seem to be a passage on the tree. Find something to open it. Jadi kita harus mencari jalan untuk pergi ke arah pohon. Pohon. Pohon mana? Oh, ini pohonnya. Satu-satunya pohon nih. Oh, ini dombanya nih. Emang kita gak bisa mengecilkan diri gitu kah? Biar langsung masuk satu blok. Terus kita harus terus kita harus ngapain? Kayak kita harus cari untuk ngancurin daun atau kalau enggak nebang pohon ini, yang. Dan alatnya kayaknya berada di dalam rumah begitu ya kan? Ya udah, masuk. Yuk, oh, guys. Oh, ada chest, yang. Chest? Kosong. Kosong. Mana ini rumah nggak ada tangganya? Tangganya kayak hancur, ya nggak sih? Yang, aku nemuin ini, yang, gunting, yang. Di mana? Di dalam furnace. Gunting? Buat ya. Ngegunting apa? Katanya sih bisa ngegunting daun seprus. Emang di sini ada? Bukannya ini daun ini doang, tuh lihat. Iya, ini daun-daun oa, kan? Iya. Daun seprus agak-agak hijau tua, kan? Iya, hijau gelap gitu. Ya udah, coba kita cari dulu lah ya. Di mana? Naik rumah dulu gak sih? Kok saya sangat ingin sekali buat naik rumah. Ya udah naik. Oh, lewat sini nih, lewat sini kayaknya bisa nih. Nah, gas. Terus kesini yang. Nah, ke kiri. Mana? Oh ya. Terus kok ini? Hop. Yang, ini rumahnya. Ah. Bolong atapnya, yang, kita bisa masuk dari atas. Oh iya. Aku masuk ya. Ya, ngapain? Di sini hanya ada tempat buat ngebuat banner, ada kasur. Kemudian ada chest yang isinya gunting juga. Ya, ya udah, ambil aja guntingnya. Ya tapi mau dipakai di mana gitu kan? Daun seprusnya kagak kelihatan dari tadi. Ya coba cari dulu kali dia nyatu sama daun oak ini. Atau langsung gas aja ke sebelah sini begitu ya. Gas. Yang. Aku nemu yang. Ini dia, yang. Ya udah hancurin. Oke. Oh, pantesan. Ternyata ada dua daun yang harus kita cukur. Nah, mantap. Yeay. Apa ini kok hujan-hujanan? Kok hujan? Ada kayak gini. Dan ada chest. Si domba sudah di depan kita. Yang isinya chestnya ada iron, potion of lightness, ada sulfur. Sama sulfur. Oke, aku coba baca petunjuknya dulu ya. Seandainya kamu bisa seringan bulu. Bulu? Bulu apa? Oh, yang, bulu ini, yang. Oh, bulu ini. Oh, aku tahu kita ini. Kita disuruh jadi seringan bulu. Jadi ayang itu harus ngeminum sebuah ramuan yang sangat bisa meringankan tubuh. Kemudian ayang pergi ke atas. Di atas buat mungkin ada jalan. Buat domba ini. Di atas mungkin ada jalan untuk membebaskan si domba. Ya udahlah, karena aku nggak mau ambil resiko, ayang aja yang naik. Oke. Berarti aku ya, harus di lapangan pasti. Begitu ya. Besi, terus. Nah, sofonya bentar. Mana sih tadi poin ini? Aku coba minum dulu ya. Sofonya bawa. Mana, aku tidak ringan-ringan banget. Masih berat. Banyak. Oh, aku ringan, yang. Yo. Oke. Lo. Au. Yang. Oh, aku harus kemana? Gak nyampe ini ke pohon ini kah? Coba. Oh iya, Diang. Kayaknya aku harus lewatin ini dulu.
kemudian ke sini. Nah, udah di atas sayang. Terus sekarang ini shovel buat apa ini? Buat ngancurin gravel. Oke, kita bakal cari gravelnya, adik-adik. Ada emang di atas. Ada satu nih. Ada satu terus hilang dan aku dikasih yang namanya Flint. Terus? Kayaknya kita disuruh ngebuat korek dan kita bakal ngebakar penjara kayu. Cobain yang bakar tuh yang. Ininya. Diklik kanan dah. Wow. Animasinya keren begitu ya. Yay, we made it. Ayo selamatkan dombanya. Yay, wow. Oh wow, sekarang kita lagi ada di Nether. Kenapa tiba-tiba jadi di sini deh? Temukan sebuah tombol yang meleleh dan kayu yang pickaxe yang terbakar. Wah, berarti di antara api-api ini yang. Iyalah pasti. Coba aku klik dulu ya. Klik apa? Klik kanan. Yang aku kelihatan ada sebuah pickaxe di sini bersembunyi di antara dua api biru. Mana ayang? Ini. Mau coba ayang ambil kah? Au, aku kebakar. Bisa meningsoy loh yang. Ambilnya dong. Hop. Oke. Aku juga kena. Terus ini pickaxe katanya bisa ngancurin iron bar. Mana iron bar kocak? Itu yang di atas iron barnya tuh di menara itu. Oh, buat ngebebasin si domba ya? Kayaknya. Nah, caranya kita kesana? Kita cari tombol dulu. Tombol? Tombolnya katanya tombol meleleh. Kayaknya deket-deket lava deh. Ya udah, cari dulu. Oke, sabar ya, aku bakal cari ya. Ini biasanya disembunyikan. Bentuknya mirip kayak netherrack kayak begini-begini nih. Yang susah. Oh, ini. Gampang banget. Aku nyemplung. Meningkoy. Adakah sesuatu yang berbeda, yang? Gak ada. Itu tanaman sekarang udah menjalar ke atas deh. Kayaknya kita bisa naik lewat sana deh, yang. Memang. Nih. Kayaknya tadi masih kecil, pendek gitu kan. Sekarang udah cukup lumayan tinggi. Coba aku cobain ya. Wow, bisa naik kita yang. Bisa naik, oke. Terus, naik lagi. Naik lagi. Bisa yang. Oh, kita bakal lewat sini berarti. Nah. Oh iya. Hancurkan. Wih, ini agak susah sih. Kita harus lompat ke sono ya. Os meningsoy. Oke. Sudah dapat. Level 9. Wah, kali ini normal yang. Agak susah dibandingkan yang sebelumnya begitu ya. Kita harus ngapain? Aku coba baca dulu. Di sini katanya aku sangat suka sekali menjadi seekor kelinci di level yang 9. Tunggu, apa yang kau lakukan? Ngapain coba kita, ha? Maksudnya apa? Berhubung ini levelnya udah normal, jadi seakan-akan kita gak dikasih petunjuk yang benar-benar langsung mengarah ke tujuan, yang. Terus kita harus ngapain, ayang? Tadi kalau di tulisan sih katanya dia sangat suka sekali jadi kelinci. Tunggu, apa yang kau lakukan? Kayak kita harus ngebully dia, ayo yang kita bully yang. Kelincinya. Oh, yang! Aku dapat stick. Aku dapat kayu, stick kayu, tongkat kayu. Oke, ayo lu, ha? Pergi kemana kalian, ha? Gak bisa, kelincinya larinya cepet. Disit dia ya, lincah ya? Berhasil tuh kayaknya, ayang? Cuman satu. Wah, ini kayaknya kita disuruh ngebuat... apa ya, pakai ladder? Dibikin ladder nih. Nah. Mana tadi ada yang hitam? Itu. Kejar, yang! Au. Oh, nah, seram sekali. Ayang pegang tongkat ngepukuli bokong dari kelinci. Dapat berapa, ayang? Ayang dapat berapa? Ini aku kasih ayang. Oke, udah. Ayang dulu, belum. Tuh. Berapa itu? 3. Banyak amat, dapat 10. Udah, yuk. Di atas sana ada patung domba batu, yang. Ayang bisa lihat gak? Patung domba. Iya tuh, di atas sono, di atas
pohon yang gak berdaun. Oh iya, iya. Kecil. Iya. Tapi dombanya mana? Oh ini crafting table nih. Mana-mana. Oke, okay. Aku udah bikin ladder sih. Terus? Ladder ini katanya bisa ditaruh di jungle lock. Kayu jungle. Yang ini ya? Yang ini yang? Oh, coba-coba. Okay, okay, okay. Sabar. Aku bakal naik ke sini. Kemudian aku bakal mengambil patung domba batu. Apa jangan-jangan dia kena azab maling kundang yang jadi batu? Jadi batu. Ku coba baca, katanya sih dia bisa ditaruh di basalt. Basalt. Basalt tuh kayak apa sih? Basalt yang ada di Nether, bloknya hitam-hitam gitu, Yang. Ya gak tahu, aku kan belum pernah ke Nether. Oh, oke, okay, sabar, Yang. Aku bakal cari sesuatu. Oh, di sini juga ada tombol. Tombol batu nih, Yang. Coba yang pengen cedah. Mana belum? Dus. Yes. Dah. Apa yang terjadi? Oh. Oh, Yang, ada sebuah goa yang dulunya masih tidak apa-apa, sekarang udah bolong. Oke, mari kita masuk. Masuk, masuk. Oh, ini banyak basalt nih. Kayaknya ini harus ditaruh di sini nih, tapi ini kok gelap banget gitu ya. Ih, kemana kita ini, Yang? Basalt. Wow, Yang, Yang, pengen coba ke sebelah sini deh. Pengen coba ke sebelah sini deh. Apaan? Barusan si patung maling kundang domba aku udah taruh di atas sini. Kemudian muncul sebuah tombol. Mana tombolnya? Ini dibalik, itu ada temennya lagi tuh. Ini istrinya kah? Kena maling kundang juga kah? Istri malin. Coba kepencet. Oke, okay. Wow. Wow, what happened Yang? Apaan yang terjadi? Apa yang terjadi? Hah? Oke, okay. Di sebelah sini gelap amat sih. Ini dombanya, Yang. Oh, ada sebuah jembatan. Mungkin tadi gak ada jembatannya begitu ya. Kali. Ya udah, dia yang nyebut dah. Yeay. Yeay, level 10. Oh, berarti di sini kan dari tadi dombanya warna hijau. Itu artinya levelnya masih easy-easy, Yang. Sekarang tadi kan dombanya udah warna kuning, artinya udah level normal, ya kan? Emang. Iya kayaknya, nanti kalau udah susah, dombanya warna merah, makin susah, merah tua. Looks like there is a chest underwater. Berarti ada chest di dalam air. Wah, kita harus menyelam. Katanya. Ayang, oh ini Yang, ini nih aku udah nemu nih. Tuh. Oh iya. Aku ambil ya. Ya, isinya apaan? Ntar naik dulu, ntar mending soy. Isinya kapak doang sih. Bisa ngancurin apa tuh kapak? Nggak tahu nih, aku kasih Ayang aja. Ya udah, coba aku baca ya. Kapak ini katanya bisa menghancurkan jamur yang sudah busuk. Kita cari jamur yang. Itu kali itu jamur. Mana tapi yang membusuk? Ini kayaknya nih, ini beda sendiri, Ayang. Yang mana? Ini batangnya beda sendiri. Oh, yang ini. Oh iya, ini coklat ya. Seakan-akan udah membusuk gitu ya. Apakah dia akan tumbang? Dia jadi cebol, Yang. Lewat sini, Yang. Lewat sini. Nah. Oh, ini suruh parkur sih. Ini susah, Yang. Aku gak bisa. Yaudah. Biarkan aku yang turun lapangan, Yang. Let's go, guys. Yaudah. Terus dari sini kemana, kocak? Terus ini suruh ngapain? Oh, ada sebuah barrel di dalam jamur. Terus ada apanya? Isinya vine. Ayo tahu vine, tanaman merambat menjalar. Oh, oke, okay, tahu. Yang katanya bisa ditaruh di pohon, di daun spruce. Ini bukan nih daun spruce ini. Ini ya, Yang? Ini nih yang satu ini. Nah, oke. Okay. Ayo kita naik, Yang. Let's go. Oke. Gimana sih? Yang, gimana naiknya? Kok aku gak bisa naik juga? Harus kan lompat dari sini? Oh iya, Yang, harus lompat, Yang. Ah, gak bisa. Ya udah aku aja. Ah, ya udah. Udah jadi kayak monyet beneran nih. Mesti lompat, lompat. Hap. Kemudian ke sini kah? Ada apa di atas? Gak tahu, gak ada apa-apa. Hanyalah tanaman-tanaman daun-daunan kagak jelas, Yang.
Terus kita harus ngapain? Wow, ada tombol! Ada tombol di dalam pohon! Pencet, udah kupencet! Terus apa yang terjadi? Kayaknya aku udah berhasil ke atas sih, Yang. Memang. Tapi aku tidak bisa bertemu dengan si... Oh, aku bertemu! Yeay! Yeay! Okay, we made it, Yang! Wow, udah berhasil. Ini kan videonya udah lumayan lama nih. Masih ada 6 level lagi. Dan makin lama makin susah katanya. Setelah normal bakal jadi hard atau bahkan very hard. Dombanya wow. Jadi hitam. Otak gila aku meledak. Ya, kalau teman-teman pengen untuk dilanjutkan, komentar di bawah. Kita bakal ngelanjutin untuk menemukan semua domba warna-warni begitu ya, Yang, ya. Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, dan tinggalkan like-nya. Bertemu lagi dengan dua bucin, Teguh Sugianto dan istri tercinta di video kedatang. See you next time, man. Bye-bye.